Sejenak saya menerawang jauh 17 tahun yang lalu. Bersama dengan Putri Indonesia dan Miss Universe. Tidak ada transaksi di antara kita. Ketika cinta sudah di hati, tidak ada yang bisa dinilai dengan uang. Oke, satu menit. Ini ada depan. Kalau enggak, satu menit. Sampai kita sendiri ya. Dan selama itu saya merasa menjadi ibu buat mereka, para putri-putri Indonesia di belakang panggung, yang mereka tidak akan pernah tahu di luar sana apa yang terjadi. Siapapun putrinya, saya selalu mengatakan bahwa seorang putri Indonesia itu bukan dipilih karena juri. Semua putri Indonesia itu adalah sudah garis Tuhan. Bukan pilihan fans, bukan pula karena pilihan netizen, bukan karena banyaknya pendukung. Bukan. Itu semua karena kehendak Tuhan. Dan di dalam perjalanan bersama dengan para putri Indonesia, mutiara cinta dan kasih itu terajut indah di belakang panggung, bukan di depan panggung. Terkadang saya juga tidak mendapatkan kesempatan untuk berfoto di depan panggung. Saya bukan itu. Saya memimpin di belakang panggung tanpa penugasan khusus. Saya merasa sebagai seorang ibu, saya merasa harus membawa ketenangan bagi mereka. Saya tumpangkan tangan di dada mereka. Saya katakan, tenang nak, semua sudah ditata oleh Sang Maha Kuasa. Jangan khawatir. Dan sampai pada akhirnya, bahwa ini juga tempat untuk mereka menangis. Bahwa ini juga tempat untuk mereka menumpahkan segala tekanan yang ada di hati dan jiwa mereka.
bagian kecil dari sebuah mutiara cinta kasih di balik karya yang gak kelihatan. Tetapi cinta itu bertumbuh terus. Tidak hanya di belakang panggung penyelenggaraan Putri Indonesia, tetapi di semua panggung karyaku. Dan saya percaya bahwa cinta itu tidak mengenal musim, berbuah setiap waktu, dan buah cinta itu bisa dipetik oleh siapa saja. Dan pada suatu hari akan menjadi sebuah cinta yang begitu indah dan selalu terkenang di dalam hati. Sebuah mutiara kasih dan cinta di balik karya yang tidak pernah habis dimakan masa sampai waktu itu. Metro TV.